Menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri kegiatan Tarhib Ramadan Alumni YKPP. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian santunan kepada 36 anak yatim yang ada di sekitar Kelurahan Kenali Asam Atas. Sabtu 18 Maret 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri kegiatan menyambut bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh organisasi Koncolamo yang berada di Kelurahan Kenali Asam Atas. Anggota DPRD Kota Jambi Casrol menyampaikan bahwa dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, dirinya mengajak kepada seluruh tamu yang hadir untuk dapat menyambut dengan penuh rasa bahagia. DPRD Kota Jambi sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kami juga mengucapkan selamat terbentuknya pengurusan Koncolamo ini. Apalagi baru bayi ini, 3 bulan. Ya, tapi sudah bisa berbuat untuk masyarakat, memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Sementara itu, Nasir, selaku ketua organisasi Koncolamo mengatakan, bahwa dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian santunan kepada para anak yatim sebanyak 36 orang. Dari pembinaan, apa yang dilakukan oleh guru yang mengandung nilai-nilai itu, kita support. Dan kita akan bisa lanjut juga kepada Yasrul, agar bisa berkontribusi, untuk bisa menyentuh masyarakat yang lebih luas. Sandi, Cek TV, melaporkan.